Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjotani semuanya dimanapun anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Masih ingatkan lokasi ini yang baru saya panen 2 minggu yang lalu. Dan hari ini saya tanami kembali setelah melakukan proses olah lahan yang di video sebelumnya. Dan penyaburan kohe kambing ya konjotani. Area ini sampai yang di sana itu kohe kambing menghabiskan 50 karung. Dan ini masih sisa 50 karung untuk saya taburkan persiapan yang di sana. Nah, ini saya menyediakan untuk lahan seluas ini bibitan kurang lebih kemarin 150 kilo. Labuannya labuan 3. Labuan 3 itu untuk saat ini sudah usia 3 bulan ya. Kenapa labuan 3 yang saya pilih untuk bibitan? Dan kemarin itu labuan 3-nya sepertinya labuan 3 awal, jadi dormansinya sudah lumayan bagus, sudah di tengah-tengah dan sudah agak berwarna hijau. Makanya saya berani tanam ya konjotani. Sebenarnya idealnya yang bibitnya labuan 2 konjotani. Dan ini bibitnya kecil-kecil, racak kecil-kecil, jadi semoga dengan 150 kilo bibit itu bisa mencukupi area seluas ini. Kalau tidak ya dibelikan lagi, ditambah. Ini kemarin ukurannya untuk bibit yang agak besar ukurannya itu 160, dan ini saya belikan 150 kilo. Semoga cukup. Kalau nggak cukup ya dibelikan lagi untuk kekurangannya. Saya beli di harga kemarin itu kena 60.000 ya konjotani. 60.000 bibit yang sebenarnya belum begitu siap tanam, ini saya nekat menanamnya konjotani. Kemungkinan tumbuh ya 7 sampai 10 hari baru bisa biar. Nanti kalau nggak tumbuh ya disulami, diganti. Seperti itu aja ya konjotani, ini nekat-nekatan istilahnya. Sudah saya hitung-hitung, sudah saya pikir-pikir, kenapa tidak beli bibit yang siap, sedangkan bibit yang siap itu harganya sudah turun sebenarnya. Yang sebelumnya 100 sampai 104.000, sekarang tinggal 80 sampai 83.000. Dan itu barangnya enggak ada. Makanya saya menggunakan bibit yang labuan 3 awal ini. Oke, kita cek seperti apa bibitnya. Kecil-kecil remaja. Dengan harapan bibit kecil-kecil itu babar dengan timbangan bobotnya 150 kilo, itu jumlahnya lebih banyak konjotani. Jadi setelahnya babar ya. Dan juga kalau kecil-kecil itu nanti anakannya sedikit, dengan harapan anakan sedikit jadinya umbinya bisa besar-besar. Nah ini segini-gini konjotani. Nah, kecil-kecil rumacek. Dan ini tidak saya potong seperti biasanya yang bibit siap, tidak saya gunting, yang kemarin hanya saya gunting saja, dan yang ini saya potong nih. Saya peges hampir setengah, ini sepertiganya ya. Saya potong untuk membantu agar tunas segera bisa muncul keluar ini. Nah seperti ini konjotani. Kalau yang kemarin-kemarin bibit siap itu saya suka digunting, digunting ujungnya saja. Kalau ini saya peges atau penges atau saya potong ya kan, untuk membantu keluarnya tunas agar lebih cepat tumbuh. Dan cuacanya seperti ini konjotan, ini hujan loh, gerimis ini. Ini hujan gerimis, kepyur gitu angin. Ini angin disertai air, walaupun ini sebenarnya kondisinya kemarau. Dua hari ini cuacanya mendung seperti ini dan gerimis. Dan di sini juga sudah musim panen padi ini konjotani. Nah. Jadi tenaganya hari ini saya cuma dibantu oleh 6 orang emak-emak konjotani dan 2 orang bapak-bapak konjotani untuk membuat garis tanam atau larian atau digaruk ya konjotani. Karena banyak tenaga yang sudah waktunya panen padi dan gejik jagung atau tanam jagung seperti yang di sana ini.
ini sedang tanam jagung. Setelah dipanen, tanahnya belum mengering, langsung dikeciki jagung atau ditanam jagung aja tani. Jadi ini hujan gerimis agak lebat. Nih, saya perlihatkan di tangan saya. Ini kemarin sudah saya siram. Sudah cukup kenyang, saya siramnya menggunakan sprinkler sprayer. Dan hari ini saya tanami bawang merah lagi. Ini selisih dengan yang panen kemarin hanya 2 minggu ya kan tani. Panen kemarin itu 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu. Dan ini tepat 2 minggunya, ini hari Senin saya tanami lagi lahan yang sama, olah lahan yang sama. Hanya yang untuk tanam kali ini saya menggunakan tambahan kohe kambing. Kohe kambing saya tambahkan biasanya setiap 2 kali tanam. Jadi ini kohe kambing saya tanam, saya taburkan pemberian yang ini untuk 2 kali tanam ke depan ya kan tani. Untuk tanaman yang ini dan nanti yang berikutnya sudah tidak saya taburkan kohe kambing. Ini kasihan yang itu kan tani, yang sedang merontokkan padi di sana. Karena hujan gerimis tidak ada panas, jadi padi yang dibawa pulang itu basah lagi ya kan, kondisi basah. Dan penjemuran juga sulit ya, kalau cuacanya seperti ini dijemur di rumah pun tidak akan segera kering. Oke kan, tetap ikuti proses penanaman ini. Nanti saya setelah ini selesai tanam akan saya nyalakan sprinkler sprayernya. Mending